Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahil anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Syhadu alla ilaha illallah wa syhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du jamaah salat subuh Masjid Al murabbi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur di tengah situasi pandemi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehat wal afiat. Bismillahirrahmanirrahim. alim. Semoga kita semua dilindungi Allah, disehatkan Allah, dijaga semua sanak keluarga, diberikan Allah taufik dan hidayah untuk kita berislam beriman insyaallah. Salat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad karena perjuangan beliau kita bisa menerima indahnya iman Islam hingga hari ini. Jamaah salat subuh, saya izin menyampaikan sebuah makalah mungkin tidak terlalu panjang ya sekitar 10-15 menit. Biasanya makalah ini saya bawakan sampai syuruk, tapi di tengah kondisi saat ini alangkah baiknya kita memperpendek ya, majelis. Minta waktu 10 sampai 15 menit. Ya mas sekalian, definisi kita atas sesuatu itu mempengaruhi perilaku kita atas sesuatu. Di dalam istilah uh, kalau kita belajar dulu di kampus atau di sekolah kita sering menyebutnya terminologi. Terminologi, definisi terminologi. Termasuk definisi kita tentang masjid. Apa definisi kita tentang masjid? Ini kemudian akan sangat berpengaruh pada perilaku kita pada masjid itu sendiri. Baik secara kebijakan, baik secara langkah, baik secara berbagai macam halnya. Saya belajar kemudian menyelami masjid ini Januari 2019, jatuh cinta dengan masjid ukurannya 11 kali 17 meter di Pontianak, masuk gang. Tidak terlalu bagus masjidnya, tapi kemudian pada saat itu bisa membagi 30 ton beras se-Indonesia. Hari ini 800 ton dengan akumulasi infak zakat wakaf 10 miliar per bulan. Menyantuni hampir 4.000 pondok di seluruh Indonesia. Dengan cabang Baitul Malnya hampir 90 titik se-Indonesia. Masjid Munzalan, Mubarokan, Pontianak yang diasa oleh Kiai Lukmanul Hakim dan Bang Nur Hasan. Saya nyontek gerakan itu. November kami bikin gerakan berkah box di Sleman. Waktu itu saya ketua majelis syuro Masjid Suciati Saliman. Tiga bulan kami set up itu. Lalu kemudian kita bikin gerakannya berkah box. Jadi nyediakan nasi box kita supply ke masjid-masjid. November 2020 kami bangun masjidnya di Balikpapan. Nah, sekarang kalau berkah box entitas masjidnya 800 jutaan per bulan. 800 juta, 8 miliar berapapun itu, itu hanya output saja. Kita harus mulai dari cara berfikirnya dalam mendefinisikan masjid itu. Ini yang fundamental. Maka dari itu saya diundang takmir berbagi terkait dengan manajemen masjid ini. Saya berfokus saja dalam 12 menit ke depan kita bicara tentang definisi. Jamaah sekalian, dakwah Rasulullah itu khas terbagi dalam dua fase besar. Ada namanya Makiyah, ada namanya Madaniyah. Makanya kita menyebut ada surah Makiyah, ada surah Madaniyah. Sebetulnya surah Makiyah dan surah Madaniyah itu bukan surah yang turun di Mekah atau surah yang turun di Madinah. Karena sebagian juga ada ayat itu turun di luar kota tersebut. Tapi Makiyah berarti semua ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, itu Makiyah. Dan Madaniyah adalah semua surah yang turun setelah Rasulullah hijrah. Tapi kita enggak bahas ulumul Qur'annya, kita bahas pencapaian dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam maksud menghakimi atau menilai, tapi kita melihat perspektif sejarahnya. 13 tahun dakwah di Mekah kenabian itu. Jumlah kaum muslimin oleh para ahli tarikh ahli sejarah Islam tarikh. Jumlahnya itu enggak enggak lebih dari 500-an. Sekitar itu, dengan yang berislam diam-diam. Gimana ngitungnya? Hijrah etapa pertama, Habsyah, itu sekitar 80 orang. Walaupun nanti ada dipanggil lagi. Lalu kemudian etapa kedua, hijrah itu 300-an orang. Dan di Madinah sudah ada Bayat Akobah 1-2, itu kurang lebih juga Aus dan Khadraj yang sudah berislam, itu tidak lebih dari 100 orang. Jadi para ulama tarikh menyebut, more or less sekitar 500 orang. Tapi haji wada jamaah sekalian, di tahun 11 Hijriah itu haji wada, Rasulullah berhaji dengan 120 ribu sahabat. Ini bisa dibayangkan ini scale up-nya, ini umat nih from 500 people come to 120 ribu orang. Ini scale up gak main-main. Dan kalau kita pecah lagi scale up ini tahun 2 Hijriah Al-Anfal, Pasukan kaum Muslimin seribu orang, ya, maaf, 300 orang, Al-Anfal. Nanti masuk hondak-hondak itu lima hijriah tiga ribu orang, masuk lapan hijriah fatu mekah itu pasukan kaum Muslimin bersama koalisi Muslim yang lain sekitaran Madinah sepuluh ribu orang. Itu marching ke Mekah, Hunain, 8 hijriah tapi di bulan Syawal, kalau fatu mekah di Ramadan, itu 12.000 ribu orang, ketambahan dua ribu nanti di tahun 9 Hijriah itu Amul Mufud, ya, kaum muslimin di sekitaran Mekah dan sekitaran Madinah berbayat berislam kepada Rasulullah jumlahnya 120 ribu. Begitu mekanismenya. Nah, maka para ulama ini kemudian menganalisa mengapa 13 tahun dakwah di Mekah itu pengikut 500, tapi mengapa di Madinah 120 ribu. Ini kita bukan menghakimi pencapaian Rasulullah oh 13 tahun it's not works, nggak begitu. Tapi kita lihat ini angka apa alasan sejarahnya gitu, alasan teknisnya. Maka para ulama sejarah ini menganalisa secara ilmiah mengapa 10 tahun di Madinah ini lompat dan luar biasa. Salah satunya adalah karena kaum muslimin berhasil memanajemen sumber dayanya. Saya ulangi sekali lagi. Kaum muslimin berhasil memanage sumber dayanya. Memanage orang-orang pinter, siapa yang pinter perang, siapa yang pinter dagang, siapa yang pinter manajemen, siapa yang pinter ngajar, siapa yang pinter keilmuan, itu di manage. Mana yang punya uang, mana yang lapar, mana yang kemudian ini, itu di manage. Dan manajemen ini pusatnya, pusat komandonya ada di masjid, itu yang membedakan. Masjidil Haram memang sudah ada di Mekah itu, tapi dia nggak fungsi sebagaimana masjid yang kemudian dirunning oleh Rasulullah di Madinah. Maka pertama kali hijrah kita tahu sejarahnya Rasulullah nggak cari rumah sewa, Rasulullah nggak cari rumah kontrakan, Rasulullah langsung membangun masjid, melepaskan ontanya, ontanya stop di mana di situ dibangun masjid Nabawi. Itu tanah anak yatim dibeli Rasulullah diwakafkan, Rasulullah tinggal di rumah sahabat. Pertama yang Rasulullah selesaikan masjid. Maka masjid ini jamaah sekalian setelah Rasulullah selesaikan dan itu sangat sederhana sekali bentuknya empat petak gitu ya nggak ada atapnya nggak ada kubahnya hanya dikasih pelepah kurma tiga saf pertama dan tiga saf di belakang tengahnya itu bolong begitu saja dilapisi dengan dinding pakai tanah liat kalau anda ke Madinah lalu misalnya masuk ke Museum Madinah ada maket Masjid Nabawi pertama bentuknya seperti itu tapi it's not about building ini makanya definisi. Masjid itu is not about building. Masjid is an institution. Masjid itu institusi. Maka inilah institusi masjid Rasulullah. Rasulullah pimpin dan Rasulullah meraning dakwahnya di situ. Salat lima waktu, yes. Tapi setelah syuruk Rasulullah pulang, sarapan ke rumah istri-istri beliau, tanyain satu-satu, ngobrol satu-satu, lalu kemudian beliau balik lagi majelis duha, beliau ngajarin sahabat di masjid. Jadi kerja utama Rasulullah mu'alim, Hadis yang kita dapat periwayatan Ibnu Abbas 5000 sekian, Abu Hurairah sekian ribu. Itu periwayatannya di majelis duha itu, dominan. Kenapa mereka bisa merewatkan banyak? Karena relatif mereka ahlu Sufah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Itu tinggalnya di masjid. Jadi beliau intens ngaji sama Rasulullah. Yang lain kadang ngaji, kadang enggak dapat riwayat dari dapat riwayat dari sahabat yang lain. Makanya kata Rasulullah sampaikan kepada yang tidak hadir. Kenapa? Yang lain ada kesibukan dagang. Bagi sahabat yang dagang juga waktu duha itu utama. Mereka dagang-dagang tapi Rasulullah meraning majelisnya itu di masjid. Di masjid waktu duha Rasulullah membagi majelis itu menjadi dua bagian. Bukan ikhwan akhwat tapi ikhwan dan ikhwan tengahnya kosong. Kenapa? Karena kemudian kalau ada penduduk Madinah yang ingin mengadukan permasalahan sosial, tinggal datang dan duduk di tengah. Nanti setelah Rasulullah sampaikan pengajaran, nanti yang duduk di tengah ini diizinkan bicara. Maka tadi sudah kita bahas tiga fungsi. Fungsi pertama fungsi ibadah mahdoh, fungsi kedua adalah fungsi pendidikan, fungsi ketiga adalah fungsi sosial. Ada tiga ini kita bicara fungsi. Jadi masjid itu tempat aduan, Pak ini ketua takmir jadi terbeban ini saya ceramah begini. jadi sebetulnya nggak bisa makan tuh ngadu ke masjid. nggak punya kerjaan itu ngadunya ke masjid. Itu praktek sejarah Pak. Yang hari ini umat nggak punya tempat mengadu. Ya, kita hanya buka masjid untuk sholat. Tapi saya dengar al murabi mau kembali ke definisi Rasulullah. Ini kita harus dukung. Nah makanya jamaah sekarang ada tiga fungsi nih. Yang pertama fungsi apa fungsi ibadah yang kedua fungsi pendidikan. Makanya kalau kita lihat universitas paling tua di dunia namanya Al-Qarawiyun itu berawal dari masjid. Al-Azhar itu berawal dari masjid. Gontor berawal dari masjid Atik. Termasuk juga Al-Qarawiyun, Al-Azhar itu berawal dari masjid. Jam'iyah, masjid itu jamik Jami' jam'iyah. Jam di Korowiyun itu para ahli nyender di tiang-tiang masjid. Ahli bahasa, ahli tafsir, ahli sains. Lalu kemudian orang belajar. Itu menjadi cikal bakal university. Versity perbedaan ilmu disatukan. Bahasa Arabnya jam'iyah. Itu masjid pak. Begitu nggak cukup baru buat lokal ruangan. Tapi origin pertamanya itu masjid. Nah ini kita masjid subuh sampai zuhur kosong sementara SDIT wakaf atau uang pakalnya tinggi-tinggi bikin gedung, pengurus yayasannya ngutang bank bikin gedung. Ini kebalik-balik teorinya, Pak. Padahal pakai aja masjid. Kami di Masjid Berkaboks baru masjid sementara udah alhamdulillah santri 26 dari Syawal kemarin running sudah ada yang selesai 3 juz, 1 juz pendidikan gratis belajar dalam masjid. Kita sediakan asrama Sesederhana itu. Jadi satu masjid fungsi ibadah, dua masjid fungsi pendidikan, tiga fungsi sosial. Makanya di masjid kami ada dapur umum ngasih makan at masjid kami 200 porsi sekali makan. Tapi kami dapur umum kami juga nyuplai di Balikpapan 2600, di Sleman 1000, di Pontianak 500, di Makassar atas nama masjid kami itu sekitar 500-an sampai Bone juga. Baru ada 6 sampai 4 titik di Indonesia. Kenapa kemudian masjid ada dapur umum? Karena fungsi sosial. Kalau orang lapar ke masjid. Kemarin waktu Isoman kita kumpulkan 3 RT. Mana yang Isoman? Ada 150 rumah. Kami supply 150 rumah, Pak. Sekitar 200 250 box kami antar setiap siang. Itu fungsi masjid. Jadi kalau RT ada ada hajatan, ada RT ada rapat, Bapak-bapak ada kerja bakti, itu makanannya dari masjid atas nama masjid berkah box di Karang Joang, kilometer 11 itu kita super Karena masjid ada tanggung jawab fungsi sosial. Maka yang keempat nanti Rasulullah setelah kaum muslimin sudah mulai banyak dan mulai bersinggungan keras praktek pasarnya di masjid tadi eh, di pasar-pasar Yahudi, Bani Koinuko punya pasar dan kita numpang di situ jualan. Maka Rasulullah di samping Masjid Nabawi kalau kita ngadap ke kiblat di kanannya itu Rasulullah membangun pasar Manahoh namanya. Rasulullah bangun empat tiang lalu kemudian empat tiang itu dikasih tenda. Ini adalah pasar tidak boleh ada yang sewa, tidak boleh ada yang tarik retribusi segala macam. Semua kaum muslimin boleh jualan, wakaf. Dan itu motornya masjid. Makanya kalau kita lihat sultan-sultan Islam kita, sultan-sultan kerajaan Islam itu pasti masjid, pasar, keraton atau kerajaan. Masjid Kesultanan Pasar. Alun-alun, masih begitu. Catur Gatra Tunggal, itu ngikutin Rasulullah. Masjid sebagai 0 kilometer, titik tumbuh masyarakat. Sudah empat yang kita bahas. Ada beberapa fungsi yang lain, tapi kemudian ini waktu juga yang membatasi, saya sudah bicara 15 menit. Intinya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat alam murabi, masya Allah saya harus sekali masjid punya lift. Saya baru sekali ini naik lift masjid, Pak. rendah ngampung memang. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi udah biasa ada lift. Ini masjid di Indonesia ada lift. Bersih. Imamnya juga bacanya tahsin, tahfiz. Ini kalau saya bagian penilik yang masjid lolos lah ini masjid. Masjid al murobin Ini luar biasa. Bersih, rapi, teratur. Tapi pertanyaannya apa definisi kita? Kalau definisi kita takmir adalah event organizer salat lima waktu, it's good. It's good. Tapi begitu definisi kita masjid adalah management of society, there is a lot of problem. Harapan umat terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah. Itu kurang lebih begitu narasi. Maka jamaah ya sekalian ada satu juta titik masjid di Indonesia. Saya dengan kawan-kawan masjid bilioner itu maksa-maksa munzalan untuk ayo turun gunung. Alhamdulillah ini udah batch keempat. Kami punya perhitungan cukup 10% saja yang insyaf pak. Jadi 10 persen aja dari masjid itu yang kemudian bergerak melayani umat. nggak usah semuanya. Itu kita naif juga minta satu juta titik masjid beres semua. No, no. 100 ribu aja. Kita punya kelurahan dan desa 85 ribu. Kalau 100 ribu aja berarti satu masjid berdaya per satu kelurahan. Let's say saya kasih hitung-hitungan sederhana. Terakhir ini. Indonesia ini kelahiran 5 juta bayi baru setiap hari. Eh, setiap tahun 5 juta. Ini segede Singapura Pak. Jadi setahun ini kita produksi bayi 5 million. Itu segede Singapura. Dan sayangnya segede Kabupaten Bogor, Anda bisa bayangkan. Jadi Bupati Bogor itu setara Presiden Singapura itu, kelola 5 juta orang. Bandung ini kalau siang 9 juta katanya, 9 juta 10 juta. Nah, 5 juta bayi baru ini 6 tahun kemudian itu butuh ruang SD. Iya kan? 5 juta seat, 5 juta kursi. SD negeri nggak ada masalah pak. Begitu kita maju ke SMP, kita punya problem, nggak cukup kursi untuk negeri. SMA lebih parah lagi. Maka kalau kita lihat rata-rata angkatan kerja itu cuma tujuh setengah tahun. Tujuh setengah tahun itu artinya definisi dia sekolah, kelas 2 SMA putus. Eh maaf, kelas 2 SMP putus. ya Junior high school, to stop. Maka saya bilang sama teman-teman masjid, kalau kita punya 100.000 ribu masjid, satu masjid bisa terima santri gratis. 50 santri saja, 25 ikhwan, 25 akhwat. Berarti satu angkatan, lalu kemudian kita bikin 12 jenjang. Itu berarti kita hanya butuh 24 ruangan. Dan itu sangat mungkin dilakukan oleh 500 ribu masjid. Eh maaf, 100 ribu masjid. Maka 100 ribu masjid dikali 50 santri itu sudah 5 juta. 100 ribu masjid kali 50, 5 juta. Selesai, SD Negeri tutup, dibeli sama masjid. Nah, itu top. Jadi kita ngomong sama Ibu Sri Mulyani, Ibu nggak usah lagi anggaran pendidikan 400 triliun, 100 triliun aja untuk riset, 300 triliun udah nggak usah ngutang defisit, masjid yang take over pendidikan. selesai Pak. Di pendidikan. Belum lagi kalau kita bicara putaran ekonomi, kalau satu masjid nggak usah kayak munzalan lah, 9 miliar, 3 miliar aja. Wakaf produktif, zakat, infak, satu masjid 3 miliar. Itu kalau dikali 100 ribu ketemu angka kurang lebih 300 triliun, kalau dikali 12 bulan itu 3.600 triliun, 100.000 masjid punya kekuatan lebih tinggi daripada APBN. Ya kan? Punya 3.600 triliun kita ngomong sama Kemenq. Ini saya memperhatikan nota keuangan 2022. Jadi belanja negara 2.700 triliun, pajak rencana 1.800 PNBP, pemasukan negara bukan pajak. Lalu kemudian kawan saya yang kerja di Dirjen untuk selisih Selisihnya itu jual obligasi dan segala macam. Nanti itu sekitar 800 triliun defisit nih ngeri nih. Makanya saya bilang masjid bantu negara, silakan negara jalan, tapi kemudian kita juga bergerak. Makanya nanti kalau banyak pekerjaan-pekerjaan negara kita bisa take over pelan-pelan, negara akan pelan-pelan terbantu. Itu narasinya. Maka begitu, jamaah sekalian, definisi masjid. Ya ini sangat luas sekali, tinggi sekali, sebagai institusi, maka kita... Gak heran di Masjid Munzalan Mubarokan tuh mereka payroll untuk karyawan takmir 700 juta. Karyawan mereka ada sekitar 450, board of directornya ada 5, masing-masing dikasih R3, kasih rumah. Memang Munzalan Mubarokan sadis banget. Dan kami di Berkabox baru karyawan 70, payroll kami sekitar 180 ya, 80 sampai 100 jutaan per bulan untuk karyawan karena orang makan di masjid kotor dan seterusnya ini yang kita harus make it fast setiap saat. Ya, tapi ya itu 70 takmir ini keliling setiap RT, melayani skala kelurahan, cari orang susah, cari duafa, pakai rompi, masjid berkabok. Masjid come to umat, kita nggak nunggu umat come to masjid. Jadi begitu mudah-mudahan al nanti punya jaringan masjid-masjid kecil yang dibantu di sekitaran kampung sini. Gitu ya, karena aromanya ini kita banyak duit. Jadi kalau al murabi udah cukup, kita bangun al murabi Masjid Brotherhood. Bikin dua, cari 20 masjid kampung, kita bantu, kita supply marbotnya, kita supply imamnya, kita supply pendidikannya insya Allah. Nah itu baru manajemen society. Nah, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma sallallahu sayyidina Muhammad. Semoga di sisa usia kita ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mengabdi dan melayani umat insya Allah. Itu saja terima kasih. Mohon maaf 21 menit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.